Saya Salestari, saya adalah salah satu siswi berprestasi di sekolah saya. Saya memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Namun, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, saya memiliki kendala, yaitu biaya kuliah yang cukup tinggi. Perkenalkan, nama saya Reza Fadli. Saya salah satu dari alumni SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Saya sempat ingin berkuliah sesuai dengan minat dan bakat saya. Tetapi, saya masih bingung untuk melanjutkan perkuliahan saya di mana. Perkenalkan, nama saya Putriani. Saya bercita-cita ingin membangun pertanian yang ada di Bangka Belitung. Alasan saya adalah karena minimnya pertanian yang ada di Bangka Belitung dan lahan pertanian yang sudah dialihfungsikan menjadi lahan pertambangan. Nama saya Tiffany Aditya Putri. Saya berasal dari Yogyakarta. Dari kecil sampai SMA, saya tinggal di Jogja. Saya ingin merasakan suasana-suasana yang baru, tempat-tempat yang baru, dan ingin mengunjungi lokasi-lokasi yang eksotis. Perkenalkan, saya Iqbal Trio Yudi. Sejak lulus SMA, saya ingin melanjutkan kuliah. Namun, saya ingin terus mengasah soft skill, kemampuan diri, serta kemampuan berorganisasi. Tapi saya bingung, ingin kuliah di mana, kampus mana yang bisa menerima saya dengan keadaan seperti itu. Universitas Bangka Belitung atau UBB adalah universitas negeri sejak tahun 2010, didirikan dari dan untuk masyarakat Bangka Belitung sebagai semangat pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan jumlah lulusan lebih dari 4.300 sarjana dari 5 fakultas dan 20 program studi yang berakreditasi serta didukung oleh tenaga pengajar yang berkualifikasi master dan doktor dari sejumlah universitas luar negeri maupun dalam negeri. Kini lulusan Universitas Bangka Belitung semakin tersebar dan banyak berkarya di pemerintahan, instansi swasta, atau sebagai wirausaha mandiri. Maka saya selaku rektor dengan tangan terbuka mengundang Anda untuk belajar dan beraktivitas sebagai mahasiswa di Universitas Bangka Belitung yang kita cintai bersama. Mari kembangkan diri, perluas keilmuan Anda, dan raih masa depan yang gemilang bersama Universitas Bangka Belitung. Universitas Bangka Belitung sebagai universitas negeri satu-satunya di Bangka Belitung memiliki 5 fakultas dan 20 program studi. Fakultas Ekonomi dengan 3 program studi. Program Studi Akuntansi berakreditasi B. Program Studi Manajemen berakreditasi B. Program Studi Ekonomi berakreditasi C. Fakultas Teknik dengan 7 program studi. Program Studi Teknik Elektro berakreditasi B. Program Studi Teknik Mesin berakreditasi B. Program Studi Teknik Sipil berakreditasi B. Program Studi Teknik Pertambangan berakreditasi C. Program Studi Kimia berakreditasi C. Program Studi Fisika berakreditasi C. Program Studi Matematika berakreditasi minimal. Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi dengan 3 program studi. Program Studi Agroteknologi berakreditasi B. Program Studi Agribisnis berakreditasi B. Program Studi Biologi berakreditasi B. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan berakreditasi B. Program Studi Aquakultur berakreditasi B. Program Studi Ilmu Kelautan berakreditasi minimal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 3 program studi. Program Studi Sosiologi berakreditasi B. Program Studi Sastra Inggris berakreditasi C. Program Studi Ilmu Politik berakreditasi C. Dan Fakultas Hukum dengan 1 program studi, yakni Program Studi Ilmu Hukum dengan akreditasi B.
Universitas Bangka Belitung didukung oleh 197 tenaga pengajar lulusan perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan luar negeri. Saya merasa sangat terbantu dan termotivasi untuk kuliah di UBB karena di UBB menyediakan beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang kurang mampu. Alhamdulillah, dengan adanya beasiswa tersebut, saya bisa melanjutkan kuliah. UBB memberikan saya peluang untuk mengkombinasikan bakat dan minat saya dengan prodi yang saya ikuti. Saya merasa yakin bahwa prodi agroteknologi yang ada di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi di Universitas Bangka Belitung memiliki dosen yang berkompeten dan berkualitas untuk mewujudkan cita-cita saya. Oleh karena itu, saya memilih kuliah di Universitas Bangka Belitung. Selain kampusnya memiliki kualitas yang bagus, saya bisa mengunjungi tempat-tempat yang eksotis. Dan saya menemukan passion saya tersebut di UBB. Sekarang, saya aktif di unit kegiatan mahasiswa Pramuka. Selain itu, UBB juga memiliki sejumlah fasilitas untuk kelancaran proses akademik dan non-akademik. Di antaranya, lapangan olahraga, perpustakaan dengan koleksi buku yang representatif, kebun percobaan, kolam air tawar, bus kampus, musola, kantin. Mari bergabung ke Universitas Bangka Belitung melalui 3 jalur penerimaan mahasiswa baru. Pertama, jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri untuk para pelajar setara SMU, MA, SMK yang berprestasi di sekolah. Kedua, jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur tes berbasis komputer. Dan ketiga, jalur seleksi mahasiswa mandiri perguruan tinggi negeri untuk wilayah barat. Kuliah di Universitas Bangka Belitung juga terbantu lewat beragam beasiswa, di antaranya beasiswa bidik misi provinsi, beasiswa PPA Vivian Gordon, dan beasiswa pemerintah Australia.